kita nak tambah satu aja lagi. Supaya kita boleh jadi contoh. Dan ini adalah antara pribadi dan sifat akhlak seorang Muslim. Yang kita kena tunjuk betul sifat dan akhlak ini. Iaitu apa? Kebersihan. Jadi kita akan lancarkan nanti kempen perdana, kempen kebersihan di tempat yang kita akan duduk di Mina. Kita nak habis saja ibadat kita di Mina, kita nak tunjuk tempat Malaysia paling bersih, insyaAllah. Boleh tak? Yeah. InsyaAllah. Tunjuk kepada dunia. Ini rakyat Malaysia kita. InsyaAllah. Kita sebut. Dan ini bersesuaian dengan dasar yang kita perjuangkan dan sekarang telah pun diterapkan dalam kerajaan baru, iaitu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita semua nak jadi pembawa obor rahmat kepada manusia, dan contoh paling ringkas yang kita boleh buat ialah apa? Jaga kebersihan, bagi bersih macam mana kita main, kita balik, kita bagi lagi bersih lagi. Biar orang akan perasan tengok mereka rasa pelik bersiapa di Malaysia, tempat Malaysia, tempat kita punya jemaah, tempat orang lain kita tengok biasa saja, tempat kita paling-paling bersih, dan orang akan kata inilah contoh pribadi seorang Muslim. Kita nak lagu tu, boleh tentang kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Lagi naik, harumkan nama Malaysia dengan pribadi Muslim, dengan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Jadi saya rasa sekadar itu saja, sedikit ucapan. Saya tidak mau mengambil masa tuan-tuan, cuma marilah sama-sama di pagi hari yang mulia ini kita mendoakan supaya segala ibadat kita ini kita dapat laksanakan.